Assalamualaikum pemirsa Usnai TV. Nah, gimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Aulia Mutiara Tabina dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara serial Cerita Real Al-Husnai ini. Beberapa liputan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Pemirsa Al-Husnai TV, serial kali ini kami mulai dari SD Islam Al-Husnai ini. Senin 31 Januari 2022, SD Islam Al-Husnai ini mengadakan upacara dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sidoarjo yang ke-163. Upacara ini dihadiri oleh sejumlah guru dan siswa dari jenjang kelas 1 dan 5. Sedangkan jenjang kelas 2, 3, 4, dan 6 tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing. Upacara kali ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kota berlogo Udeng dan Bandeng, yakni Kota Sidoarjo. Selain itu, kegiatan ini juga bisa memberikan edukasi yang baik bagi siswa-siswi untuk lebih mengenal dan menghargai budaya dalam negeri, khususnya yang ada di wilayah Sidoarjo. Kami hadirkan informasi selanjutnya. KBTK Nak Soleh telah melakukan kegiatan outbound. Kegiatan outbound kali ini, KBTK Nak Soleh memutuskan untuk pergi ke dua tempat yang berbeda, yakni Lembah Mencirang dan Obich. Kegiatan ini merupakan outbound pertama yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi prokes kesehatan. Kedua tempat outbound tersebut berada di kawasan Mojokerto. Untuk mencapai tempat tujuan setidaknya dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Untuk menuju lokasi siswa-siswi KBTK Nak Soleh dibagi menjadi dua sesi pemberangkatan, yakni pada tanggal 3 dan 8 Februari 2022. Lokasi outbound pertama yang diikuti oleh siswa jenjang KB dan TKB adalah Lembah Mencirang yang terletak di Kebun Tunggul Gondang Hutan Mojokerto. Sedangkan kegiatan outbound kedua yang diikuti oleh jenjang kelas TKA berlokasi di Obek Adventure Desa Sajen, Pacet, Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mengenal alam, meningkatkan keberanian, kemandirian, dan stimulasi perkembangan motorik anak. Vaksinasi lanjutan dosis kedua untuk umur 6-11 tahun telah dilaksanakan serentak oleh peserta didik di Yayasan Al-Husnai ini. Dari mulai jenjang TK hingga jenjang kelas 6 SD pada tanggal 10 Februari 2022. Program vaksinasi dimulai pukul 8 sampai selesai. Proses vaksinasi ini dibagi beberapa sesi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Panitia vaksinasi dalam kegiatan ini menghimbau untuk menerapkan prokes yang ketat agar tidak terjadi kerumunan dan tetap menjaga jarak, serta memastikan siswa yang akan mendapat vaksin dalam keadaan sehat. Peserta didik terlihat sangat antusias untuk melaksanakan vaksin. Hal ini terbukti dari jumlah wali murid yang datang untuk mengantarkan putra-putrinya melaksanakan vaksinasi kedua dengan tertib sesuai peraturan yang sudah diberikan. Melihat situasi penyebaran COVID-19 yang masih belum mereda, semoga dengan ikhtiar vaksinasi ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bapak-Ibu, ada 4 loket. Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina bekerja sama dengan SD Islam Al-Husnai ini mengadakan kegiatan Sebar Ilmu atau yang disebut SEMU dengan tema Building Enthusiasm for Student Learning in the Era of COVID-19 Pandemic. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Februari 2022. Sedangkan
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Februari 2022. Tepatnya pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan semu ini dilaksanakan secara online dengan Zoom meeting bersama Hima Universitas Pertamina. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ini adalah perwakilan dari jenjang kelas 5 sebanyak 20 siswa dengan didampingi wali kelas masing-masing. Kegiatan semu ini bertujuan untuk memberikan wawasan materi pelajaran seperti penyelesaian soal-soal matematika, ilmu pengetahuan alam, serta pemaparan materi yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagai penyemangat anak-anak dalam kegiatan semu ini, dari panitia Hima menyediakan game dan door prize untuk peserta yang aktif dan menjawab setiap pertanyaan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat yang berguna untuk siswa-siswi SDI Al-Husnaini. Demikian liputan serial kali ini. Saya Aulia Mulia Ratabina pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.